إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن إخواتي في الدين أعزني أعزكم الله الحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis al-ilmu yang semoga dengannya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan doa para malaikat. Mungkin malam ini ada baiknya kita berbicara tentang generasi-generasi idaman, generasi-generasi yang kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontoh mereka. Siapakah generasi-generasi itu? Karena di hari ini terlalu sulit kita mencari tauladan dari kehidupan kita. Terkadang manusia meneladani sesuatu yang tak patut untuk jadikan suri tauladan. Dia mengangkat ikutannya orang yang tak patut sebenarnya untuk dijadikan ikutan. Mereka mengangkat yang ia cintai adalah idola-idolanya. Para artis semuanya jadikan idola. Salah mereka dalam memilih orang-orang yang patut untuk dicintai dan orang-orang yang patut untuk diteladani. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang maknanya akan keluar dari umatku suatu kaum di mana mereka itu dirasuki oleh hawa nafsu. Sebagaimana penyakit rabies, anjing gila, yang menimpa seorang dengan tidak meninggalkan sedikit pun satu otot pun dari persendian manusia kecuali dimasuki oleh virus rabies. Demikianlah akan datang satu masa nanti masuk kepada umat Islam penyakit itu. Kemudian Rasulullah juga menerangkan dalam riwayat yang lain, di antara akibatnya terjadinya perpecahan kelompok di antara mereka. La tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin zira'an bi zira'in. Akan senantiasa di antara kalian itu mengikuti sunnah-sunnah sebelum kalian. Sibran bi sibrin, zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu ila khabratin dabbi. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang dob. Kalau kamu bahasa Indonesia, dob itu apa artinya? Biawak. Tapi dog itu bukan jenis biawak. Cuman hanya sejenis, bentuknya mungkin sama. Tapi dia bukan. Jadi jangan suka makan biawak. Ya? Bukan biawak. Hanya jenisnya saja bentuknya sama. Ya? Biasanya kalau di timur, tengah katanya itu dia biasanya di dekat lubang-lubang semut atau ini agak sulit menangkapnya. Ya? Biawak gurun lah istilahnya ya. Kalau air mata buaya darat itu berbeda. Ini biawak gurun. Ya?
akan datang. Lalu dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, disebut Yahudi Nasrani ya Rasulullah. Faman, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka. Kemudian juga di antaranya itu adalah perpecahan terjadi di kalangan kaum muslimin juga mengikuti mereka. Hadis yang mulia itu yang diriwayatkan, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Albani dalam Sahih Al-Jami', hadis nomor 5343, ya, di mana diterangkan tentang perpecahan umat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa mengikuti satu golongan yang disebut mereka Rasulullah dengan al-jamaah. Maka kita perlu mengetahui siapakah dia. Bagaimanakah manhajnya? Manhaj dalam bahasa Arab itu artinya jalan yang ditempuh. Waja'alna minkum sir'atan wa minhajan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masing-masing kalian itu syariat, minhaj, untuk dijalani. Kata minhaj, manhaj itu sama. Ya, artinya berkata al-Imam ahlu tafsir, ya ini Imam Ibnu Abbas, ya, makna dari minhaj dalam surah Al-Maidah 48 itu dikatakan waja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Itu makna as-sunnah. Sedangkan sunnah maknanya at-tariqah, jalan yang ditempuh. Maka kita harus memahami as-sunnah, manhaj ahli sunnah. Apa itu al-jamaah? Jamaah itu sebenarnya bukan diartikan kumpulan orang banyak. Di dalam hadis itu, bukan jamaah itu artinya orang yang banyak. Ya, yang dimaksudkan al-jamaah ialah berpegang teguh kepada kebenaran, mengikutinya kendatipun mereka sedikit. Dia sedikit. Sementara orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran itu sangat banyak sekali. Yang sedikit itulah yang jamaah. Hatta satu orang dikatakan ma wafaqal haq wa huwa al-jamaah. Apa yang bersesuaian dengan kebenaran itulah dia yang dikatakan al-jamaah. Walaupun dia satu orang. Kenapa dikatakan dia jamaah? Karena mengikuti jamaah yang pertama. Sabiqun al-awwalun. Maka itu ahli sunnah wal jamaah bukanlah kelompok yang pakai kartu anggota. Ahli sunnah apa tidak? Ada tidak kartu anggota? Daftar atau tidak? Tidak, dia tidak terikat oleh itu. Maka itu kita pahami bahwa nama-nama ahli sunnah itu ada beberapa macam. Namun sumber semua nama itu hanya satu. Ya, ini syariat ini. Pertama dia disebutkan sebagai al-jamaah. Ya? Al-jamaah. Yang kedua, terkadang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kadang-kadang dia disebut dengan sawadul azam. Sawadul azam. Di dalam hadis, Umamah Bahilim, sebagaimana terdapat dalam kitab Nusul Umah, Fifahmi Ahadis Ibtiraqil Ummah, pada halaman 9 sampai halaman 20, terangkan bahwa di antara makna Sawadul Azam. Ini juga diterangkan oleh Syekh Utsaimin dalam ketika beliau menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan tentang hadis ruqyah di kitab Qaulul Mubin fi sari kitab Qaulul Mufid fi Sahih Kitab Tauhid. Bahwasanya Rasulullah melihat ada satu rasul, seorang nabi tidak punya pengikut, ada seorang nabi hanya punya satu pengikut, ada orang nabi ada beberapa pengikut, ada nabi yang sangat banyak sekali pengikutnya, ada nabi yang lebih banyak lagi, ternyata itulah adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat Rasulullah yang paling banyak masuk surga? Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup mentauhidkan Allah. Hari ini banyak umat, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Rasulullah, umat yang mentauhidkan Allah, mereka yang banyak masuk ke dalam surga. Yang keempat namanya firqatun najiyah. Ya? Golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Ya?
Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian juga disebut dengan nama Taifatul Mansurah. Golongan yang senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang membencinya, memfitnahnya, memusuhinya, namun mereka tetap eksis. Keberadaan fitnah dan apa tidak akan menggoyangkan keadaan diri mereka. Yang keenam, nama itu kadang-kadang disebut Al-Ghuraba. Fatuba Al-Ghuraba. Rasulullah katakan, Islam datang asing. Islam itu asing. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil-ghuraba. Islam datang ke asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Fatuba lil-ghuraba. Wa mal-ghuraba. Siapa yang ghuraba itu? Alladzina yasluhuna an-nas 'inda fasadihim. Orang yang memperbaiki manusia ketika manusia dalam keadaan rusak. Orang yang menghidupi sunnah ketika orang meninggalkan sunnah itu. Merekalah al-ghuraba. Bukan orang-orang yang berpakaian asing-asing sehingga tak tahu lagi orang bentuknya tak macam apa. Memang asing juga bagi kita melihatnya. Islam itu asing. Dan kembali jadi asing. Sekarang Islam begitu asing di tengah-tengah kaum muslimin. Anak muda pakai jenggot, asing. Antum rajin ke masjid, asing. Sebab orang inginnya Islam yang biasa-biasa saja. Biasa tak sholat, ya? Biasa ninggalkan apa. Semuanya biasa-biasa saja Islamnya. Tak mau diajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kita ingin memperbaiki umat manusia, pasti kita akan asing. Ketika wanita-wanita membuka auratnya, lalu wanita yang soleh mereka menutup auratnya, dia akan jadi asing. Niat. Ketika semua orang memanjangkan celananya, lalu mereka memotong celananya di atas mata kaki, mereka akan jadi asing. Kalau perempuan di atas bantal lutut, mereka asik. Itu agak berbeda sedikit lapasnya saja. Ya? Ya. Perhatikan lagi bahwasanya asing. Kemudian dia disebut ahlul hadis. Ya? Sebagaimana fatwa di dalam terangkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa pada juz 4-nya pada halaman 95. Kemudian dia disebut ahlul asar. Yang terakhir dia disebut salaf atau salafiyah. Jadi namanya itu satu. Apakah ada sumber kata itu? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, "Wa ja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kami jadikan mereka pendahulu dan contoh." Maka itu secara bahasa yang dikatakan generasi salafiyah atau salaf itu adalah sahabat. Pendahulu-pendahulu kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruh imam-imam ahli sunnah, mereka adalah imam-imam salafun salih. Itulah pendahulu kita. Ya, itu nama-nama mereka. Tapi saya tidak membahas yang seperti ini. Saya hanya ingin mengenalkan sedikit. Kita bicara tentang sifat-sifat mereka itu. Ya. Kemudian, apa sifat generasi itu? Karena dengan mengetahui sifatnya, nanti antum kalau bicara manhat-manhatnya, di sini ada ustaz, antum belajar aja terus. Karena manhat itu tak mudah belajar sehari, dua hari, dah. Banyak waktu untuk belajar. Sekarang kita coba mengenal sifatnya. Ya. Bagaimana sifat generasi pilihan itu? Supaya mudah-mudahan paling tidak salah satu sifat itu adalah pada kita. Kalau tak bisa semuanya. Ya. Pertama, perhatikanlah sifat mereka itu. Ya. Bukankah tadi Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surah Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang mengajak kepada kemakrufan, yang mencegah kepada kemungkaran. Sifat mereka yang pertama adalah mereka adalah generasi at-taqwa. Mereka adalah generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi ketakwaan. Takwa yang mana benar-benar takwa. Apa itu hakikat takwa? Bagaimana dimaknakan dengan takwa? Ada definisi yang kita sebutkan. Isi-isi minyak dulu ya. Kalau belum ada minyak, belum apa? Di solar agak lama panas.
Alah tuh. Hah? Baru ngisi. Apa itu takwa? Orang sering mendefinisikan takwa apa dia? Mengerjakan segala mengerjakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tetapi ada definisi takwa yang paling sempurna, yang sangat bagus sekali. Apa itu takwa? Amalun bi ta'atillah. Amalan beramal karena taat kepada Allah. Amalun bi ta'atillah wa ibtigha'i mardhatillah, mengharapkan keredoan Allah. Wa intihai maksiatillah, menghentikan maksiat kepada Allah. Wa iqamatil amri bil ma'ruf, menegakkan amal ma'ruf wa nahyi 'anil munkar 'ala an-nuri min Allah. Ini yang sempurna daripada makna ketakwaan. Beramal karena taat kepada Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Tetapi semuanya harus sesuai dengan syariat. Ada orang taat, taat untuk diri sendiri. Dia tak pernah peduli dengan orang lain. Tak pernah mengajak orang kepada kebaikan, tak pernah. Memang dia tak mengganggu orang. Pokok orang-oranglah, dia-dialah, dia tak mengganggu orang. Orang nak mencuri, mencurilah. Dia nengok orang mencuri, dia diam aja. Dah ada mencegah. Biarlah itu urusan dia, dosa-dosa dia. Saya tahulah dia pencuri, tapi biarlah daripada saya jadi masalah. Tidak jadi orang takwa, dia harus mencegah kemungkaran. Jadi ada orang bertakwa. Dia amal soleh, dia ini ikhlas kepada Allah, tapi dia tidak menghentikan maksiat kepada Allah. Solat jadi, ribah jadi, menipu pun jadi. Tidak masuk dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti dia sempurna untuk dirinya dan untuk saudaranya. Maka orang-orang bertakwa hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ini bisa diliputi, bisa dimasuki dalam konsep keimanan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak akan mungkin kita mencapai nilai takwa kalau kita tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar iman. Iman yang bagaimana? Laisal imanu bitamani wala bitaraju walakinnal iman ma'rifatan fi qalbi wa qulun bil lisan wa amal bi arkan. Iman bukan khayalan, bukan angan-angan. Setiap orang mengaku beriman kepada Allah. Si fulan mengaku beriman. Apakah mereka menyangka bahwa iman itu hanya sebuah pengakuan? Allah subhanahu wa ta'ala terangkan. Am hasabtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian masuk surga mentang aku yang sudah mengaku beriman? Allah katakan, ahasiban nasyu'at syuraku ayakulu amanna wahum layubtanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan saja mengaku beriman kepada Allah, dan mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad fatanna ladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamallahu ladzina sadaku walaya'lamanna al-kadzibin, sehingga nyatalah bagi Allah orang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang yang berdusta dalam iman kepada Allah. Karena ada di kalangan manusia, uminan nasima yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ada kalangan manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, wa mahum bimuminin, mereka tidak beriman. Lihat bagaimana banyaknya orang mukmin. Dia merasa saya sudah orang Islam, insyaallah saya akan masuk surga, ini yakin beramal tidak apa tidak. Tidak mungkin ya, akhi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala menantang kita, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian menyangka kalian dimasuk surga? "Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum, masalhum ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu, mata nasrullah 'alaina nasrullahul karim." Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana beratnya ujian dan cobaan orang-orang sebelum kalian. Mereka digoncangkan berbagai mana petaka. Musibah besar menimpa mereka. Sampai berkata rasul dan orang beriman kepada rasul, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahul karim, bukan pertolongan Allah itu sangat dekat kepada orang yang beriman, yang membuktikan imannya. Jadi bukan khayalan. Bukan hanya iman itu mempercayai Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai segala urusan. Bukan sekedar itu. Karena orang musyrik juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ditanya siapa menciptakan langit, siapa menciptakan bumi, siapa menguasai pendengaran, siapa memberi rezeki, mereka jawab Allah. Dalam surah Yunus ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul may yarzuqukum minas samai wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaqulun Allah." Tanyakan kepada mereka orang musyrik itu, tanyakan, "May yarzuqukum minas samai wal ard?"
Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yang liku sana wal absar, yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup dari yang mati apa contoh sederhananya? Yang hidup dari yang mati, ayam. Ayam kan dari yang mati, dari telur. Mana dulu telur daripada ayam? Hah? Mana tua telur dengan ayam? Tua ayam ya akhi. Kenapa? Ayam mengenal telur. Telur tak pernah kenal ayam. Nggak. Ayam kenal dengan telur. Tak pernah telur mencari ayam. Itu menunjukkan dia tua. Sama lah orang bertanya, mana lebih tua kacang hijau dengan toge? Tua kacang hijau. Kenapa? Kacang hijau selalu berletak di atas kepala toge. Mana ada kacang hijau di bawahnya? Iya. Siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup yang mati? Mengeluarkan yang mati dalam hidup. Mereka jawab, fasayakuluna Allah, Allah. Kalau kita ditanya siapa jawabnya? Allah. Jadi tidak sekedar yakin itu. Bahkan saya katakan kemarin bahwasanya ketika iblis dikeluarkan Allah dari surga, alasan iblis, bukan iblis tak mengakui Allah menciptakan. Allah dia mengakui, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Dihinakan, iblis menganggap remeh manusia. Adam kau ciptakan dari tanah. Aku kau ciptakan dari api. Mengaku dia diciptakan Allah. Kita ditanya, kita mengaku. Jadi iman tidak sekedar pengakuan. Tapi harus dibuktikan dengan amalan kita. Untuk mencapai jenjang ketakwaan. Bagaimana amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka generasi yang ini, generasi pilihan itu, keimanan mereka menyebabkan mereka diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya sedikit. Antum bayangkan perang Badar berapa kali? 313. Ini jadi lambang satu gerakan 313. 313. Melawan 1000 orang kufar Quraisy. Segi harta, perlengkapan perang umat Islam tak kuat. Segi jumlah, umat Islam juga kalah. Lalu apa kekuatan yang diberikan Allah sehingga mereka memperoleh kemenangan? Kekuatan iman. Perang Hunain. Berapa ribu umat Islam? 12 ribu. 12 ribu umat Islam. Ketika perang Hunain. Kalah atau tidak? Kocar kacir. Dan kalah. Hanya menghadapi sekelompok kaum kufar Quraisy. Kenapa? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Lihat. Mereka menyangka jumlah banyak, mereka bisa menang. Allah kalahkan. Perang Uhud. Sudah menang. Lalu dikalahkan. Lantaran apa? Tidak ikut kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bayangkan kalau kita ingin berjuang, orang berjuang bersama Rasul saja tidak ikut sunnahnya Rasul, tidak berjalan, Allah tidak berikan kemenangan kepada mereka. Maka itu kita tidak mendapatkan janji Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam surah An-Nur ayat 55 kepada orang beriman. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihah. La yastakhlafanna allazina min qablihim. La yastakhlafanna lahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan. Itu satu dah. Kama yastakhlafanna allazina min qablihim. Sebagaimana orang sebelum mereka juga diberi kekuasaan. Sudah itu. Wala yumakkinannahum. Yumakkinannahum. Ditinggikan dinahum agama mereka. Sudah itu apa janji Allah? Allah gantikan. Apa itu? Rasa takut mereka dengan keamanan. Tiga janji Allah. Berikan kekuasaan, meninggikan agama, memberikan rasa keamanan. Kira-kira hari ini dapat tak kita? Kekuasaan kaum muslimin tidak berkuasa. Lemah. Tidak memiliki kekuatan. Mereka tercabik. Lemah. Tidak sama sekali memiliki kekuatan. Kausaisain. Seperti buih banjir. Banyak tapi tak punya kekuatan. Mereka sama mereka perang. Lihat keadaan mereka. Islam ditinggikan. Siapa bilang Islam menjadi tinggi hari ini? Umat Islam sendiri menjatuhkan Islam. Siapa yang makan-makan di jalanan bulan Ramadan? Umat Islam. Itu keadaannya. Semua umat Islam yang memburukkan Islam itu sendiri. Keamanan. Kita tak usah cari keamanan lain lah. Masjid aja dah aman.
Masjid aja tak aman. Maka itu kota-kota infak itu pakai gembok semua. Kadang-kadang sudah digembok pun dengan gembok-gemboknya dibawa sekalian. Itu membuktikan tak aman. Lebih tak aman lagi antum lihat. Ada enggak orang sekarang berani bawa sandal sholat Jumat yang harganya 2 juta? Berani enggak? Tak ada yang berani, Pak. Tak ada yang berani. Apa sebab? Tak aman. Lihat di zaman sahabat, zaman Rasulullah. Kalau tidak salah, Anas atau apa, saya lupa. Yang memiliki kekayaan sangat banyak. Sampai-sampai uang itu diletakkan di depan rumahnya. Dia katakan kepada para sahabat, siapa yang memiliki kebutuhan, ambil saja uang situ. Kita kini jangan bilang ambil, sedangkan tak suruh ngambil, robek kantong kita dibuatnya. Begitu amanahnya. Siapa yang membutuhkan, ambil. Tak ada yang berebut. Kalau kita disuruh ngambil gitu, udah, berebut. Dia, keamanan diberikan. Apa sebab? Sebabnya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ingin mendapatkan 3 janji Allah itu, apa itu? Ya'budunani la yusriku bisyai'an. Mereka mengibadatiku, dan tidak menserikatkan aku dengan sesuatu apapun. Lihatlah ikhwan, ini bukti kekuatan yang ada pada orang beriman adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan keimanan. Kekuatan ketakwaan kepada Allah, maka pupuk keimanan kita, agar Allah memberikan pertolongan. Lihat, kenapa Al-Quran disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dan mendirikan sholat. Apa rahasianya? Sabar amalan hati. Salat amalan jawarih. Tapi dua-duanya bermakna adalah ibadah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Lebih dahulu engkau melakukan ibadah kepada Allah. Inilah rahasia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami ibadati. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Umat Islam disuruh ibadati Allah dulu. Dengan kita mengibadati Allah, kita akan dicintai Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, pasti akan datang pertolongan Allah. Tapi kita sebanyak kita ini bukan ibadah Allah. Minta dulu. Kalau sudah terbukti, baru rajin. Ya Allah, aku besok inginlah pengajian. Tapi kalau niatku ini kesampaian, ada. Dia menggertak dulu. Saya kalau jadi ini nanti, kalau diterima jadi pegawai, insya Allah saya mulai sholat. Ada. Kalau saya terima jadi pegawai, insya Allah saya mulai sholat. Dia menggertak Allah. Kalau Allah ingin saya sembah, ya, kabulkan permintaan saya. Kalau tidak, oh sorry saja. Itu maknanya sebenarnya. Menggertak. Saya akan berinfaklah kira-kira ke masjid itu. Kalau, itu main kalau-kalau aja. Maka kalau itu tergantung di langit ketujuh. Jangan suka berkalau-kalau. Karena harta infak itu, itulah harta kita. Itulah harta kita. Manusia sering berpikir hartaku. Dia tak tahu harta dia adalah apa yang ia infakkan, apa yang ia makan, apa yang ia pakai. Yang pakai kadang-kadang, lepas sebentarlah pakaian orang. Sendal itu punya kita, belum tentu ya, akhi. Maklumlah, mata kaki itu tak nampak, salah sarung. Begitu ya, itu sendal saya. Maaf pak, mata kaki saya tak nampak tadi. Mata saya menang ke atas, cuman kaki aja nyarung gitu ya. Apa nak disalahkan, memang mata kakinya tak nampak. Ya, perhatikan. Jadi itu takwa. Lihat perang-perang itu, perang Badar, belum lagi perang Khandaq yang dibenangkan oleh kaum muslimin. Belum lagi perang Mut'ah. Ya. Baik ini banyak yang terjadi juga dibenangkan oleh kaum muslimin, sekitar 3.000 pasukan muslimin bergerak menyerbu 200.000 pasukan musuh. Antum bisa bayangkan kekuatannya? Tak ada ya, segi jumlah sedikit. Akan tetapi Allah selalu memberikan kemenangan. Maka itu, jika kita ingin memulai kemenangan, tak ada jalan lain, kita pupuk ketakwaan dengan ilmu. Dan ini sifat generasi dahulu. Mereka tidak ada hati belajar sampai 10 ayat. Kecuali setelah paham dan mereka amalkan, baru mereka berpindah. Kalau kitalah sekian banyak ayat, satu pun kita tak paham. Apalagi nak mengamalkan. Maka itu tak ada bagi kita, kecuali kita membangkitkan diri untuk. Yang kedua,
Sifat generasi itu adalah generasi yang ittiba. Generasi yang selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengamalkan ya kecuali apa yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka hanya ingin mengamalkan dengan ittiba. Karena apa? Karena orang yang melakukan amalan bercampur dengan bid'ah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya. Pelaku bid'ah tidak memiliki ismah, sikap yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada kali Allah. Para pelaku bid'ah termasuk orang menentang Allah dalam perang. Ada orang katakan, kenapa bid'ah lebih banyak dibicarakan daripada maksiat? Masalahnya, bid'ah lebih dimurkai oleh Allah. Karena bid'ah adalah dosa yang paling disenangi oleh iblis. Kenapa bisa seperti itu? Logika praktisnya begini. Kalau ada dari pemerintah peraturan bahwasanya orang maling ayam hukumannya 3 bulan penjara. Peraturan ini sampai ke bawahan. Lalu terjadi seorang maling oleh bawahan tadi dia rubah hukum itu. Menjadi apa? 3 tahun penjara. Menurut antum siapa yang paling dimarahi oleh atasan? Yang maling ayam kah atau yang merubah hukum? Hah? Yang maling ayam kah atau yang merubah hukum? Yang merubah hukum bawahannya, bukan yang maling ayam. Marah juga marah, tetap akan dihukum. Tapi yang merubah hukum ini yang di lebih dimurkai. Allah dan Rasul, Allah telah menetapkan satu hukum. Lalu ada orang melakukan maksiat. Betul, Allah murka kepada pelaku maksiat. Betul. Tapi orang yang merubah hukum Allah, yang ada ditiadakan, yang tak ada diadakan, merubah hukum Allah, ini lebih dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, kita harus jelaskan seperti ini. Kedua, dia samar. Karena dosa maksiat orang ngaku. Dosa dari bid'ah orang tak ngaku ya. Coba antum tengok bid'ahnya Ahmadiyah. Antum mengatakan sesat. Tak mau. Kita dibilangnya sesat. Tapi coba antum tengok orang minum khamar. Antum bilang ini haram. Kadang-kadang kita diajari dia. Jenggot baru tumbuh mengatakan ini haram. Saya sudah tahu lama ini haram. Tapi ini minuman pergaulan. Dasar tak tahu bergaul. Sambil mabuk saja dia jawab. Dia tahu itu haram. Bayangkan. Yang tadi kita katakan sesat. Enggak, kita dibilangnya sesat. Dia ada nabi lain. Mirza Ghulam Ahmad. La'natullah alaih. Nabi lain ada kata. Ada nabi kami di sana gitu. Dia punya kitab suci namanya Tazkirah. Ya, langsung ada stand di tangan dan stempel Allah kata dia. Hebat betul kalau kitab sucinya tanda tangan pakai cap stempel pula. Apa stempel apa speedboat kita tak tahu juga itu. Perhatikan. Jadi maka itu kita generasi idaman itu, generasi dahulu itu, yakni para sahabat adalah generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang selalu ittiba. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah. Jangan membuat sesuatu yang baru. Apa itu bid'ah? Kita perlu pahami sedikit. Apa itu? Bid'ah yang baru itu maksudnya ya adalah dalam agama. Ini laptop dulu tak ada. Kalau segi bahasa betul ini dikatakan bid'ah, tapi ini tak sesat. Naik motor itu dulu tak ada. Tapi kalau kita naik, kita bukan namanya sesat. Kecuali salah jalan. Kita mau ke sini, pindah ke sana. Itu sesat jalan. Namanya, bukan itu yang dimaksudkan Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi yang sesat dia maksudkan itu adalah di dalam agama ini. Bukan gelas ini seperti ini. Ini tidak ada gelas kemarin. Ini dulu tak macam ini. Minumnya lain. Nanti anda tentukannya. Tak bid'ah. Ini piring. Apa emangnya kita mau makan pakai tempurung? Enggak kan? Tapi itu biasa saja. Karena itu biasa saja segi bahasa memang bid'ah. Karena bid'ah itu artinya baru. Dulu tak ada, laptop kini ada. Semuanya ini pun tak ada dulu. Maka itu barang-barang dunia ini, dia bisa baik, bisa buruk. Mobil itu kalau ngajak orang ngaji, bawa orang ngaji kemana-mana jadi baik dia.
infak kendaraan itu, zakat mobil itu kita bawa orang pergi pengajian. Itu zakatnya. Ah, bawa orang pergi pengajian. Baik. Tapi antum bawa orang pergi diskotik begini, jadi buruk mobil itu. Maka itu, adapun dalam agama kita, maka seluruhnya adalah sesat. Karena agama ini sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu lagi untuk ditambah-tambah. Apa lagi yang kurang? Tak ada agama yang paling sempurna. Agama yang sempurna itu hanya Islam. Sampai cara buang air pun diajarkan. Sampai cara pakai sandal, bayangkan. Kata Rasulullah, jangan kalian pakai sandal sebelah. Kalau mau pakai sandal, pakai dua-dua. Kalau lepas, lepas dua-dua. Jangan pakai sebelah. Sampai begitu. Kalau pikir orang, kok pakai sandal aja diatur? Diatur. Buang air aja diatur. Apalagi minum air. Juga diatur. Semuanya. Buang saja. Diatur. Ada aturan semuanya. Tak ada agama yang paling sempurna. Kalau di agama lain, dia tidak ada aturan begitu. Tak ada. Ya. Nah, maka itu. Generasi yang itu, generasi adalah generasi ittiba. Ya. Kemudian generasi adalah ilmu, amal, dan dakwah. Mereka adalah generasi-generasi yang sangat ya, menyintai ilmu. Mereka adalah generasi-generasi yang sangat haus kepada ilmu. Maka itu, hendaklah kita juga mempelajari ilmu. Ya, ini ilmu agama. Ini yang pokok. Awal wajib ala kulli muslim. Awal wajib bagi setiap muslim. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Mengenal Rasul. Mengenal agamanya. Sejauh mana kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, akan menambah kecintaan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengenal Allah. Apa bukti orang tidak mengenal Allah? Dia masih melakukan maksiat kepada Allah. Sebab orang biasanya kalau melakukan kejahatan, dia nengok dulu orang yang dia kenal. Ada tak tetangga? Tengok dah. Oh tak ada. Orang lain banyak pun, dia tak peduli. Sebab orang lain tu tak kenal sama dia. Maka dia jadi maling. Dia ini di warung tempat ini, dia buat maksiat di tempat lain, dia minum. Kena dia nengok tak ada tetangga. Begitu ada tetangga dia, malu. Itu nandakan dia tidak kenal Allah. Apa dia tidak tahu Allah mengetahui apa pun yang ia kerjakan? Kalau ia tahu bahwa apa yang ia kerjakan pasti diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena Allah akan minta tanggungjawab. Dari apa yang ia kerjakan, maka generasi itu dia beramal, dia berilmu, dia belajar ilmu, dia berjalan menuntut ilmu, semuanya terutama ilmu agama, yang hadir-hadir dalam majelis-majelis ilmu agama, mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhi. Ganjarannya besar. Kita minta ampun belum tentu diampuni. Antum hadir di majelis ilmu saja, itu sudah dapat doa para malaikat agar diampuni. Kita berdoa saja belum tentu kita diampuni. Ini malaikat mendoakan kita. Kenapa kita tidak mau hadir dalam majelis-majelis ilmu, menuntut ilmu, ya? Berjalan walau jauh-jauh, itu biasa. Berjalan jauh berapa lama lah kita jalan, kita semua tidak ada kendaraan. Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Mawardi dan Imam An-Naisaiburi berjalan 3 bulan melalui jalan laut sampai mereka diombang-ambingkan laut, habis semua perbekalan kecuali tinggal sedikit. Akhirnya mereka mendarat di sebuah pulau di gurun. Mereka mendarat berjalan kaki pula berhari-hari. Pingsanlah Imam Mawardi, sudah tu pingsan lagi apa Abu Hatim Ar-Razi, sudah tu baru berjalan tinggal Imam An-Naisaiburi, baru lahat dapat orang, baru ditolong. Perjalanan mereka nuntut ilmu. Antum coba lihat lagi bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Siapa yang tidak kenal Sufyan Ats-Tsauri? Namanya dikenal orang, tapi orangnya tidak ada orang tahu, kecuali orang dekat-dekat. Suatu ketika beliau ingin pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ini. Beliau tak ada biaya. Tak ada biaya. Dia menawar pekerjaan kepada orang lain. Boleh tak saya kerja dengan syarat nanti tolong bawa saya ke Mekah. Ya terserahlah apa pekerjaan yang ini, kata orang yang bawa, mau ke Mekah ini. Tak ada pekerjaan itu, semuanya sudah penuh. Yang ada cuma tukang masak. Imam apa? Sofyan
Al-Thawri tak pandai masak. Akhirnya dia belajar sebentar masak, sudah itu dia jadi tukang masak, pergilah berjalan. Sampai di tengah perjalanan, beliau terlambat masak. Sudah lambat masak, gosong pula masakan. Begitu mengantarkan kepada bos pimpinan, beliau kena tampar. Imam besar kena tampar. Tapi Mas Sauri diam saja. Diam, ulama besar, diam saja kena tampar. Ini bukan anak minta antum kena tampar orang diam saja, bukan. Ini contoh dulu, bagaimana perjalanan mereka dan akhlak mereka, dakwah mereka. Sampai di Mekah, semua orang datang mendekati Imam Sufyan Al-Sauri. Semuanya akhirnya yang menampar ini tadi heran, siapa itu? Dia bertanya pada orang, lalu orang katakan, apa kau tidak tahu siapa dia? Itu Imam Sufyan Al-Sauri. Baru orang ini bagai disambar geledek dia begitu. Imam Sufyan Al-Sauri, orang yang paling ia cintai, yang sangat ia kagumi, yang hormati. Bayangkan dia pula yang menamparnya. Dia masuk, menerobos masuk di tengah kerumunan orang, meminta Imam Sufyan Al-Sauri untuk mengkisasnya, untuk menamparnya. Antum tahu apa jawaban Imam Al-Sauri? Orang yang menghanguskan makanan orang lain layak untuk ditampar. Allahu Akbar. Bagaimana akhlaknya? Kalau kita, ente baru tahu sama saya ya. Tak, itu lain kali tanya dulu kalau nampar orang. Sini. Di mana kau nampar tadi? Ini untuk yang gosong. Ini untuk yang lambat. Yang ini untuk kau nampar imam. Lihat. Subhanallah, dia berdakwah itu dengan akhlak. Kita ada tak berdakwah dengan akhlak? Tidak. Karena sejuk. Kalau nak ngambil si Islam Ibnu Taimiyah, garangnya jauh. Si Islam melarang. Begini, begini. Itu ahli bid'ah dulu ini. Lembut si Islam tak pernah ditirunya. Si Islam itu, suatu ketika diberitakan kepada dia bahwa musuh bebuyutannya meninggal. Imam Ibnu Qayyim sangat senang. Ini namanya musuh sunnah meninggal. Syaikh Ibnu Taimiyah memarahi Imam Ibnu Qayyim. Apakah menurut pandanganmu kalau dia meninggal gantinya lebih baik daripada dia? Subhanallah. Lalu Syaikh Islam mendatangi rumah musuhnya. Dia berkata kepada keluarga musuhnya, hari ini akulah orang tua kalian. Apapun kesusahan kalian laporkan kepadaku. Allah Akbar. Kita macam apa? Kalau mati musuh, matilah di situ. Alhamdulillah. Baru tahu rasa ya. Saya dilawan, marah Allah. Dia merasa mentang-mentang dia taat. Kalau dia dilawan, Allah marah. Kan ada orang katakan, kami dulu berjalan di satu tempat. Kami mau singgah di tempat itu. Ternyata orang tempat itu menghalangi kami. Disuruhnya keluar. Tidak berapa lama, kubah masjid patah. Apa maknanya itu? Dia menyombongkan diri. Dia itu sebenarnya orang alim. Apabila orang yang disayangi Allah, kalau orang menghalangi keinginan dia, Allah akan murka. Itu buktinya, kubah masjid patah. Jadi anak bilang, sebenarnya bukan begitu. Apa sebenarnya? Gara-gara kalian datang dan diusir, itu patah. Kalau sempat kalian itu diterima, masjidnya terbalik. Bilang gitu. Itu langsung diusir. Kubah aja yang patah. Kalau diterima dengan masjid-masjid terbalik sekalian. Syukur kalian datang bawa malapetaka aja tempat orang. Terbalik logika. Logika terbalik dibagikan. Lihat. Rasulullah di Taif. Apakah kedudukan orang yang merasa alim ini? Dia lebih tinggi dari Rasulullah. Sudah dizalimi orang. Berdarah giginya. Allah tidak segera mendatangkan hukuman kepada mereka. Lalu si Fulan yang merasa dia sudah sholat rajin, semuanya rajin, keningnya sudah pada hitam. Alah, kening hitam itu bisa jadi buat antum geser-geser aja begitu lama-lama. Hitam. Lihat keadaan begitu. Lalu dia merasa begitu. Tidak boleh orang menantang apa dia. Tidak ya, Ki. Jadi Imam Al-Sulam betul. Tapi kelembutannya. Imam Ahmad. Siapa yang tak kenal dengan Imam Ahmad? Beliau direkam, dipitnah, direkam sampai mau meninggal. Dahsyat siksaannya. Sampai pada masa khalifah yang berpihak kepada ahli sunnah,
daftar orang-orang yang memfitnah itu diserahkan kepada Imam Ahmad. Ini daftar nama orang tuh. Mau diapakan? Kata Imam Ahmad, buka pun tidak. Kesalahan mereka sudah kumaafkan. Antum bisa bayangkan, kalau kita kini, selisih sikit aja teguran tidak. Semua lebih baik mandang tembok daripada mandang namu ketahuan. Apa itu? Apa itu generasi idaman? Apa itu yang kita contoh? Tidak ya, akhi. Lembut, sangat lembut. Tetapi mereka lembutnya jelas. Bukan lembut-lembut begitu. Lembut-lembut aja orang buat ini dia buat juga. Itu tak lembut namanya. Nggak ikut-ikutan. Tapi tegas pada waktunya. Pada masanya. Ya. Karena itu jalan dakwah. Jalan dakwah itu lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena Allah. Engkau tidak akan melakukan lemah lembut. Itu rahmat Allah. Kalau engkau bukan tidak karena Allah. Engkau tidak bisa lemah lembut. Kalau tidak. Itu engkau mereka akan lari dari sisimu. Ada kelembutan. Semua orang mukmin adalah saudara kita. Jangan kita sampai ditimpa satu malapetaka. Apa itu? Orang memberi salam hanya kepada orang yang ia kenal. Maksudnya orang Islam. Rencana ni lah dari jauh itu karena dia pakai kopiah. Hai Muslim ni. Sudah ada rencana nak ngucap salam. Begitu lewat rupanya bukan orang pengajian. Gitu aja. Tak salam. Kata kawan tadi. Apa salam umat Islam? Apa itu bukan main sepak bola? Apa tak bisa assalamualaikum? Walaupun kita tidak kenal di orang pengajian atau tidak. Semuanya kaum muslimin. Dia salah kita tegur. Kita nasihati. Tentu dengan cara yang bijaksana. Karena orang Melayu antum nasihati bahasa Jawa. Lalu antum ceritakan pada orang, saya sudah nasihati begitu-begitu. Antum nasihati bahasa apa? Bahasa Jawa. Dia ngerti tidak? Nah, itu yang saya tak tahu. Dia pun tidak ngerti mungkin. Nasihat apa macam itu? Orang tak kayak tahu. Bahasa yang dimengerti orang. Jadi orang itu bisa ngerti. Oh ini maksudnya. Kalau orang tak ngerti salah paham orang. Sebab bahasa setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, lain daerah sini lain maknanya. Daerah sini lain pula maknanya. Ya. Kalau orang biasanya. bahasa Arab. Qalu itu berkata. Orang Bengkinang bilang qalu itu keluar. Qalu juga. Qalu kata dia. Oh, bahasa Arab orang ini bukan. Di bahasa kampungnya qalu itu sedang keluar gitu. Hah? Lain-lain maknanya. Medan juga kan lain. Mungkin di Riau lain lagi. Perlu dipahami. Ya. Kemudian kembali kita bahwa dakwah. Mereka adalah generasi ilmu. Amal. Dan mereka adalah generasi yang berdakwah. Yang berikutnya mereka adalah generasi kesabaran dan ukhuwah. Sabar. Kita bisa lihat, perhatikan contoh. Memang sabar itu ikhwan. Dia senjata mukmin. Sabar itu ada tiga keadaan. Pertama. Sabar. Di dalam syariat. Kedua. Sabar di dalam menghadapi musibah. Ya. Sabar dalam syariat, kalau tidak salah saya, itu sabar di dalam syariat itu terbagi lagi dua. Yaitu sabar ketika melakukan ketaatan. Ya. Kedua, sabar ketika menghindari maksiat. Sabar dalam melakukan ketaatan itu dibagi tiga. Sabar sebelum melakukan amalan. Apa nama sabarnya? Nuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Al ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Kita harus sabar. Jangan cepat melakukan satu amalan. Kecuali setelah kita tahu kesahihan dalilnya. Karena Allah tidak menghitung banyaknya amalan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Yang baik amalan itu yang ikhlas dan sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salat subuh 2 rakaat. Yang di sebelahnya salat subuh 4 rakaat. Kira-kira mana yang diterima, yang 2 atau yang 4? Yang 2. Pada
padahal empat lebih banyak daripada dua. Tapi kenapa empat tidak diterima? Bahkan dia berdosa karena yang empat mengerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang dua mengerjakan walaupun sedikit sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sedikit di atas sunnah jauh lebih baik daripada banyak tapi di atas bid'ah. Itu mananya? Lihat contoh banyak seperti itu. Orang banyak beramal ini semuanya kerjakan ini puasa segala bentuk puasa. Puasa putih, puasa hitam, puasa berang-belang dia. Banyak segala nak lakukan. Cuma dia puasa Senin Kamis saja. Kan jelas puasa Nabi Daud. Kwan, antum perlu suara anak kan bukan muka anak kan? Hah? Iya. Abdullah bin Mubarak. Para temannya merasa heran kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Teman-temannya merasa buat pertanyaan, ya, kenapa Imam Abdullah bin Mubarak ini memiliki keutamaan? Suatu ketika lampu mati. Lampu mati. Setelah lampu mati, lampu nyala lagi. Tetapi berbeda kita dengan Abdullah Mubarak. Ketika lampu mati tadi, Imam Abdullah Mubarak teringat kepada kuburan. Membuat dia sempat menangis ketika lampu mati. Kita ketika lampu mati, kita menyumpah PLN. Itu perbedaan kita. Lihat. Ya, semua apa yang kita alami sudah dialami masa lalu. Cuman cara menghadapi itu berbeda-beda. Lampu mati dulu pun mati juga lampu. Cuman dia tak pakai PLN. Pakai lilin, pakai ini semuanya. Tetapi mereka menghadapi seperti itu. Kembali kita. Tapi itu masuk kajian juga sebenarnya. Ya. Generasi itu adalah generasi yang sangat sabar dalam menghadapi. Jadi, bahwa sabar itu, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar saat melakukan, sebelum melakukan amalan, ya ini menuntut ilmu. Itu pertama. Kemudian saat melakukan amalan, bagaimana kesabarannya? Bersungguh-sungguh. Kadang ada orang, saat melakukan amalan itu sungguh-sungguh kurang. Berarti dia tak sabar. Bila lah selesai Ustaz, jam sudah lewat 9. Ya? Nak balik rumah jauh, tak balik takut nanti tak dibukakan pintu. Sebenarnya kalau tak dibukakan pintu, contoh Rasulullah. Tidur di depan pintu. Sekali-sekali apa salahnya kan? Ketika istri kita bangun, Mas, kenapa tidur di sini, Mas? Rasulullah berbuat seperti ini. Kalau gitu, contohlah Rasulullah setiap anu, Mas. Gitu. Ya? Rasulullah tidur ya, Ki? Tidur di teras. Subhanallah. Antum kalau lihat bagaimana kemesraan Rasulullah dengan Ummul Mukminin. Rasulullah tidak membangunkan. Ummul Mukminin berada di samping pintu. Rasulullah di sebelah pintu. Yang satu tidak mau membangunkan sang istri pujaannya. Sang istri yang ia cintai. Karena sangat tidak ingin mengganggu sang istri dalam keletihan. Yang sang istri menanti kedatangan suaminya. Semuanya berada dalam kerinduan dan kemesraan. Padahal mereka tidur dalam kesendirian. Kita. Kalau lambat pintu terbuka. Oh, jangan sebut. Bagi tinju kiri, tinju kanan, tendang sekalian. Allah musta'an. Ngaku juga umat Rasulullah. Lihat keadaan demikian. Semoga kita tidak seperti itu. Ya, kalau kita contoh kemesraan Rasulullah dahsyat. Tak ada dalam cerita-cerita. Itu dongeng-dongeng. Cerita yang nyata kisah Rasulullah. Kadang Rasulullah tidur di paha Ummul Mukminin. Bayangkan berapa umur Rasulullah. Berapa umur mukminin? Kita umur begini tak berani tidur dekat istri kita. Kadang-kadang malu. Kita nak buat baik, istri kita bilang, Mas, jangan buang terbiat, Mas. Jangan-jangan nak mati. Hah? Kalau baik sedikit, kalau korbannya korban televisi, dia bilangkan kita punya simpanan. Ah, lain perubahan nampak ni. Jangan-jangan ada simpanan. Jelaslah ada simpanan. Kalau tak ada simpanan macam apa, kita nak belanja untuk dia. Tentu ada simpanan. Datang istri satu pula lagi katakan, makan hati saya menikah sama Mas ni. Lumayan deh makan hati. Tetangga sebelah makan tulang pun payah. Jadi sabar waktu belajar. Sungguh-sungguh. Semangat dalam belajar. Jangan ada halangan.
Kita muda ya, kita berjalan tidak jauh kita ini. Kenapa tidak jauh? Maaf ya, kadang-kadang anak pergi ke satu daerah. Kalau kena lama sudah pergi, kadang-kadang kita rindu juga ingin bertemu kawan-kawan lama nih. Dan anak bilang, si Anu kemana gini tak datang? Apa jawabnya? Jauh rumahnya Ustaz. Oh jauh. Umpamanya di Anu lah, di Medan nih kan. Anak tengok, si Anu mana tak datang? Rumahnya jauh di sana Ustaz. Oh, berarti lebih jauh dari rumah anak ya? Anak pekan baru, kalau dipikir anak jalan kaki, bila anak sampai sini? Tengok. Jauh dipikirkan dia. Tetapi ingat, kesalahan kita hari ini selalu tidak memberi uzur kepada kesalahan saudara kita. Jadi ketika saudara kita tidak datang, itu tidak berarti langsung tudingan. Tidak. Husnuzan dulu. Orang mukmin adalah orang yang selalu mencari uzur dari kesalahan saudaranya. Dia tak datang. Ah, itu mungkin ada halangan. Dia sakit, dia ini. Mungkin besok perlu kita tanya. Oh, dia tak sholat. Kita tengok mungkin dia sholat di rumah. Mungkin ada halangan. Selalu saja mencari uzur. Bukan mencari-cari menambah masalah. Tidak. Itu orang mukmin. Ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah sholat di rumahnya karena dia adalah pemimpin kaum yang buta, ya. Susah dia untuk apa? Ini bukan Abdullah bin Maktum, saya lupa, antum bisa baca dalam Qaulul Mufassir Kitab Tauhid. Dia minta agar Rasulullah sholat di rumahnya, kemudian dia akan buat musala di situ juga. Semua sahabat datang. Datang berkumpul, habis sholat duduk Rasulullah. Lalu ditanya, siapa yang tak datang? Lalu ada yang mengatakan, si fulan tak datang itu munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa mengucapkan begitu? Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah? Marah Rasulullah. Ini pelajaran, jangan suuzan dulu. Bisa saja dia ada alasan tak datang. Bisa alasan begini. Kesalahan mukmin hari ini, buat dia sering berpecah adalah, selalu tidak memberi uzur atas kesalahan saudaranya. Dia selalu saja, oh yang gitu tuh. Dunia saja sekarang tuh. Saya pernah nengok dia tuh. Beli jam. Saya tengok di situ. Beli anting-anting. Saya nengok di situ. Beli ini. Tak zuhur lagi gini tuh. Antum? Anak gini-gini juga lah sebenarnya kata dia. Antum zuhur. Zuhur. Ya apa tak zuhurnya? Yang bicara zuhur tuh orang kaya. Bukan orang miskin. Apa nak dizuhurkan? Baju cuma satu. Apa satu? Semua yang satu. Bicara zuhur. Ya itu cuma yang ada zuhur. Apa tidak? Orang zuhur tuh dia kaya. Tapi dia punya kemampuan untuk beli yang banyak. Tapi dia tak gunakan. Di hati mereka tidak ada dunia. Tapi di genggaman mereka itu dunia. Umar bin Abdul Aziz. Siapa bilang miskin? Khalifah. Khalifah. Kaya ya. Pernikahannya aja. Itu mas kawinnya itu. Itu nilainya. Kalau dikumpulkan perhiasan dunia itu nilai harganya lebih mahal punya dia. Tapi begitu sudah menikah. Kemudian beliau menjadi khalifah. Duduk dia berdua istrinya. Hari tengah terik, matahari ya panaslah, dia berbisik pada istrinya. Istriku, ada tak uang untuk beli anggur, beli buah anggur? Haus, istrinya berbisik, engkau khalifah tak punya uang. Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Semoga seperti ini kita diringankan nanti hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Khalifah Umar bin Khattab, siapa bilang? Ada orang coba-coba menghitung kekayaan Umar bin Khattab, ikhwan. Itu dia bisa penghasilan 6 miliar atau 630 miliar satu bulan. Kalau dia makan sendiri. Tapi begitu meninggal, Umar meninggalkan hutang 86 ribu dinar. Hutangnya. Tapi bukan tak dibayar. Hartanya masih banyak untuk dibayar. Ya. Artinya, dia untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Subhanallah. Ada tak kita seperti itu? Hah? Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu surga di depan matanya. Perjalanan itu sangat panjang. Bekal kita masih sedikit, ikhwan. Dunia hanya 3 hari. Hari kemarin, hari ini, dan hari akan datang. Itulah waktu kita di dunia. Tak beda-beda. Tidak panjang, singkat sekali waktu kita di dunia. Sementara perjalanan kita di akhirat sangat panjang. Kita dihisap saja 550 ribu tahun. Menunggu perhisapan. Sudah itu, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Lamanya kita perhisapan. Mana bekal kita? Kecuali sedekah.
An-nasu fi dhilli sadaqatihi. Manusia berada dalam lindungan sedekahnya pada masa tidak ada lagi sedekah ke perlindungan kecuali perlindungan Allah. Antum nak buat rumah cantik di dunia ni. Percuma aja. Kenapa anda bilang percuma? Tidur itu kan bukan karena rumah cantik. Enggak ya, akhi. Tidur itu karena ngantuk. Atau karena majelis taklim. Itu tidur juga. Iya. Kadang-kadang ada orang datang majelis taklim itu memang niatnya untuk tidur. Sedangkan orang niatnya tak untuk tidur sampai majelis taklim menjadi tidur. Apalagi niatnya memang untuk tidur. Baru aja innal hamdalillah lah kecil mata tu. Amma ba'du. Tengok. Majelis ta'lim tu. Tidur panjang. InsyaAllah nanti Allah bagikan. Anak-anak minta antum jangan tidur. InsyaAllah tidur panjang nanti Allah bagikan. Ya. Sangat panjang sekali. Begoncang pun bumi ini begitu-begitu. Kalau trompet belum berbunyi kita tak akan bangun-bangun. InsyaAllah panjang tidurnya nanti. Tapi ingat. Tidur itu bukan berarti tak pernah bermimpi. Kadang mimpi baik, kadang mimpi buruk. Artinya dalam kubur itu kadang baik, kadang buruk. Orang diazab di alam kubur. Bukan di kuburan. Diazab di alam kubur. Apakah dia mati dikuburkan atau tidak. Namun dia tetap akan diazab. Karena dia berpindah ke alam kubur. Yang terazab dalam di kuburan itu maling lari di tengah kuburan. Dikebuki orang sekampung. Itu diazab di kuburan dia. Ya. Tetapi kadang-kadang Allah menampakkan secara nyata di kuburan itu. Ada. Tetapi hakikat azab itu adalah azab di alam kubur. Kalau tak percaya, nanti antum meninggal masuk aja telepon. Nanti telepon anak ya. Kasih tahu, tak salah. Ya. Di azab atau tidak. Ya. Perhatikan, generasi itu generasi sabar. Jadi waktu nuntut ilmu sabar. Kalau tak sabar, bahaya. Sabarnya mau Bilal. Mempertahankan Islam. Sabarnya keluarga Yasir. Mempertahankan Islam. Kemudian generasi itu generasi ukhuwah. Antum lihat pada perang Yarmuk. Ada satu hadis. Ya. Satu hadis. Antum bisa dapatkan hadis ini. Di dalam. Hadis Muslim. Dalam bab tu'am. Dalam adab-adab makan. Ya. Seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah. Jadi mereka adalah generasi yang tidak hanya sabar, tapi generasi juga yang sangat mencintai ukhuwah, mencintai saudaranya. Ya, sabar sudah jelas. Antum silakan baca bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bahwasanya setelah sabar dalam beramal, kita harus sabar juga setelah beramal. Bagaimana saya sabar setelah beramal? Menjaga amalan itu agar tidak hapus. Maka itu sebagian ulama katakan, beramal itu berat, tetapi mempertahankan, menjaga amal itu agar diterima oleh Allah itu lebih berat. Antum sholat tarawih, satu juz berat itu. Berat. Tapi antum mempertahankan keikhlasan sholat tarawih, antum satu juz semalam itu lebih berat daripada itu. Kadang-kadang kita duduk, kita cerita sama orang, tarawihnya di mana? Di situ. Oh, masjid kulhu. Sebab masjid itu kulhu Allah saja. Sudah. Istihza tuh. Situ aja yang sholat. Kenapa? Satu juz. Padahal dia satu juz itu bukan dia sholat. Dia menghayal satu juz tadi itu. Tak kemana-mana. Baru imam baca Al-Fatihah saja lah mulai ngerawang-rawang. Tadi tengok tak ada orang jualan. Uang terawih di sini sedap juga kalau ada jualan kan. Waktu istirahat orang bisa beli. Minum kopi, minum ini, minum itu. Asik juga. Besok dia tak terawih. Dia jualan aja lagi. Tapi dia cerita dia sholat. Satu juz. Tapi dia tak bohong. Masjid itu sholatnya satu juz. Dia tak sholat. Gitu. Biasa aja. Sama dengan orang jual duku. Duku Palembang. Manis. Itu antum beli ternyata tak manis. Antum jangan marah-marah. Sebab yang manis itu duku Palembang. Yang dia jual bukan duku Palembang. Antum tak nanya waktu beli. Jadi antum yang salah. Gitu kan. Harus tanya ini duku mana. Gitu kan. Jadi, itu. Sabar setelah beramal. Mempertahankan. Ya. Kemudian ada tadi sabar dalam menghadapi maksiat. Lebih berat lagi. Sebab yang menular itu ikhwan. Penyakit. Kalau kita tengok ada aliran sesat muncul. Ada orang ngaku jadi nabi. Ada orang ngaku jadi Tuhan. Ada orang ngaku jadi begini begitu. Ada aja pengikutnya. Jangan heran. Bahkan lebih banyak lagi.
Awak dakwah lama-lama bisa dihitung orang yang ikut. Tapi dia baru sebentar sajalah ribuan pengikutnya. Bayangkan. Infa pun ni. Ada orang infa di Lia Eden. Lia Eden ni. Dia pengikut Lia Eden. Ya? Orang berinfa sampai 1 miliar. Bayangkan nanti. Di aliran yang jelas-jelas dikatakan sesat. Tapi ada tak orang yang mampu langsung berinfa 1 miliar ketika dia tahu ini adalah sebuah kebenaran. Berat. Kenapa? Setan tu menghalangi. Baru nak keluar. Jangan. Jangan. Banyak lagi nak dibeli. Ini. Kalau udah masuk semua ini. Lihat. Kenapa? Karena yang menular itu penyakit. Bukan kesehatan. 1 keranjang tomat yang cantik. Antum masukkan 1 butir tomat yang busuk. Apa yang terjadi? Seluruh tomat jadi busuk. Tapi 1 keranjang tomat yang busuk. Antum masuki 1 tomat yang cantik jadi busuk juga. Kenapa? Yang menular itu penyakit. Maka itu hati-hati dengan penyakit. Kalau muncul suatu kesesatan, itu lebih banyak diikuti orang daripada kebenaran. Bertahun-tahun dakwah kebenaran, tak ada juga orang nak ngikut ini. Kenapa? Setan selalu menghalangi. Jangan, nanti kamu begitu, kau terlalu tinggi ngaji, nanti jadi teroris. Padahal dia belum pernah nengok orang teroris. Teroris nanti tengok itu caranya jalan macam jalan teroris. Tengok jenggotnya itu jenggot teroris. Tengok celana itu celana teroris. Semua bilang teroris. Padahal tukang ngebom itu waktu ngebom. Dia tak pakai jenggot. Pakai celana lepis. Pakai topi peci. Dia lah nak mati baru pakai jenggot. Jadi orang berjenggot itu orang dekat kepada kematian sebenarnya masih. Tapi fitnah jadi. Tengok. Ada saja menghalangi. Jangan itu. Kafirkan orang. Ini kafirkan orang. Jangan diikuti. Ada aja orang ikut. Tapi dakwah kebenaran sedikit sekali. Jadi, menghindari maksiat itu susah. Sukar sekali. Antum pergi ke plaza, itu yang saya katakan. Antum naik eskalator, dia pakai rok pendek. Antum turun eskalator, dia pakai baju pendek. Napas pun jadi pendek, dia buatnya terus. Apa nak cakap semuanya? Nah, maka itu, menghindari itu susah. Kemudian di samping kesabaran itu berlaku, mereka adalah generasi yang ukhuwahnya tinggi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman di antara kalian sampai ia menyintai untuk saudara apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Bagaimana kesempurnaan iman? Antum lihat sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan kepada kita seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Rasulullah telah berkumpul dengan sahabatnya. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku sangat lapar ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Aku sangat, Rasulullah mengantarkannya kepada salah seorang itu. Lapar minta makan. Ya. Kemudian Rasulullah membawanya kepada salah seorang ummul mukminin. Lalu Rasulullah katakan, demi Allah ya, yang mengutusku dengan kebenaran. Aku tak punya apa-apa kata Rasulullah. Kecuali air minum saja. Subhanallah ya akhi. Rasul tak punya air. Kecuali air minum. Makanan lain tak ada di rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat lain menanyakan rumah ummul mukminin yang lain. Nah, Rasulullah punya istri. 9 istri. Dekat-dekat rumahnya. Ya? Cemburu istri Rasulullah. Biasa aja cemburu. Karena itu wataknya wanita. Kalau ada wanita tak cemburu pada suaminya, perlu dicurigai, sayang apa tidak, gitu kan. Cuman dia harus pandai mengendalikan cemburunya. Begitu dia cemburu, seharusnya dia tingkatkan pelayanan kepada suaminya. Sehingga kecemburuan itu menjadikan persaingan percintaan yang sangat indah. Masing-masing melayan suami yang sebaiknya, ini juga sebaiknya, ini juga sebaiknya. Akhirnya suami tambah bahagia, tambah senang. Sudah 1 tambah 2, ingin jadi 3 lagi. Begitu jadinya. Ini keadaan umpamanya kan. Ini contoh saja gitu. Contoh. Anak tak nyuruhkan gitu. Tuh. Kenapa? Betul-betul terasa nikmat yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dijadikan mawaddah warahmah. Mereka bersaing. Bukan cemburu. Cekut kepala sini. Tarik kabur ini, tarik ini. Itu tidak islami. Tidak indah jadinya. Tapi indah sekali. Rasulullah suruh sahabat cari rumah ummul mukminin. Ternyata tak ada ummul mukminin, tak punya makanan semuanya. Bayangkan 9. Tak ada punya makanan. Kalau Rasulullah mau, jangan disebut ya, akhi. Semua sahabat akan membagikan itu. Tapi Rasulullah semenjak sampai ke Madinah, kata ummul mukminin, tidak pernah mereka kenyang 3 hari.
Artinya kalau kita belum bisa ngikut, paling tidak kita lihat bagaimana sahabat yang lain juga mampu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, biasanya Rasulullah kalau ada peluang untuk berbuat baik, pertama sekali Rasulullah berbuat. Kalau sudah tak ada seperti itu, Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Lalu Rasulullah katakan, siapa yang mau memberi makan saudara ini? Lalu muncullah seorang, saya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kalau tidak salah, Zubair. Zubair atau Tolhah, saya lupa. Ya. Dalam riwayat lain ada terangan hadis ini. Lalu, siapa yang bisa? Saya ya Rasulullah. Langsung nunjuk tangan, dia bawa ini tamu. Dia bilang istrinya, istriku, apa ada makanan? Tak ada, kata istrinya. Ini ada makanan untuk anak. Kalau itu sudah, engkau tidurkan anak, lalaikan dia supaya mereka tertidur, kemudian masak makanan untuk tamu kita, untuk saudara kita yang sedang kelaparan. Makanan satu. Tamu biasanya kalau diajak makan, tuan rumah tak makan, tentu segan nak makan banyak. Akhirnya suami istri mengatur strategi. Apa strategi? Agak diremangkan lampu, kemudian dia dekat suami istri, bersentuhan tangan sama, seperti orang sedang berebut makanan. Tamu pun lahap makan sampai habis. Subuhnya, habis salat subuh, Rasulullah menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan apa yang telah kalian lakukan. Subhanallah, ikhwan. Adakah kita seperti itu hari ini? Ada contoh yang hebat lagi, perang Yarmuk. Ikrimah sedang menghadapi sakaratul maut, menuju kesahidannya. Sedang haus, mau dibagi minum, terdengar suara saudaranya yang lain, jangan berikan kepada saudaraku minum. Baru lagi nak diminum, terdengar saudara yang lain lagi, berikan pada dia minum. Sampai kepada akhirnya ketiga-tiganya tidak minum dan mati syahid lantaran mengutamakan saudaranya. Adakah kita seperti itu? Patutkah kita menyatakan diri kita salafun salih? Padahal contoh dan tauladan itu tak ada pada diri kita. Kadang-kadang di bulan Ramadan itu bukannya nak berimpak, rumah itu bertutup. Kenapa? Tangga lewat. Sebab tetangga itu kalau lewat, selalu minta sambal. Kita takkan membagi kecuali daripada. Nah, ayam kemarin masih ada, gulai kemarin tuh. Ada. Apa, Pak? Apa panas kalah? Sudah panas? Pak, sudah panas. Mau untuk buka hari ini. Tidak, bagikan tetangga itu daripada basi. Jadi masih daripada basi. Bukan membagikan. Wa yut'imuna ta'aman ala hubbihi. Bukan memberikan makanan atau sesuatu yang ia cintai untuk saudaranya. Semoga kita menjadi orang-orang yang demikian. Rajin dalam ini. Mengutamakan saudara kita. Antum pernah membaca sejarah juga bagaimana para sahabat Nabi itu. Ya, saling mendahului satu sama lainnya dalam beramal soleh. Kemudian generasi itu generasi pejuang, bukan teroris. Mereka berjuang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka tidak akan memberikan rasa takut kepada siapapun. Kemudian juga mereka adalah generasi yang cinta dan penuh kesetiaan. Bagaimana mereka menyintai Rasulullah? Bagaimana kesetiaan Ka'ab bin Malik ketika dia sudah dihajar oleh kaum muslimin? Tidak boleh diucapkan salam, tidak boleh ngomong dengan Ka'ab bin Malik, tidak boleh apa semuanya dengan Ka'ab bin Malik. Namun dia tetap setia. Di tengah pasar dia menerima surat dari musuh-musuh Islam. Ingin mengangkatnya, kembalilah ke negeri kami, akan kami dininggikan kedudukanmu. Bayangkan, dia tidak menerima tawaran itu. Dia tetap berada dalam tobatnya sampai Allah menurunkan ayat. Bahwa terima tobatnya. Subhanallah, kesetiaan siapa yang seperti itu. Tidak tergoyah dengan kedudukan, harta dunia. Itu mereka. Kemudian ikhwan, mereka adalah generasi kedermawanan. Dermawan. Sangat-sangat dermawan. Berbeda dengan diri kita ini. Mereka seolah-olah kalau memberi sesuatu itu, tak ada batasnya. Karena contoh dan suri tauladan itu ada pada mereka. Ya? Lihat Rasulullah. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Ya? Sebagaimana diceritakan oleh Uqbah bin Haris.
Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri terburu, kemudian melintas pundak-pundak jemaah semuanya. Setelah itu menuju kamar istrinya, kemudian Nabi kembali ke masjid dan melihat orang-orang heran sebab Nabi tak pernah berbuat demikian. Ya. Lalu ditanya, lalu karena heran Rasulullah langsung menjelaskan, ya, aku teringat pada uang emas yang ada padaku. Aku tidak senang jika ia menahanku. Teringat uang emas, lalu dia ambil, disedekahkan. Subhanallah. Contoh teladan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lain lagi riwayat diterangkan oleh Ummul Mukminin. Suatu hari ketika Rasulullah sakit, beliau menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar. Yang disimpan di rumahnya 7 dinar. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah bertanya kembali, uang itu sudah kau sedekahkan atau belum? Maka aku jawab, kata Ummul Mukminin, belum. Karena aku kemarin sangat sibuk. Jawab Rasulullah, mengapa bisa begitu? Ambil uang itu. Begitu uang itu sudah dihadapannya, Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum engkau sedekahkan? Subhanallah, yukhan. Apakah kita ingin meniru tauladan seperti itu? Tak ada tauladan yang terbaik seperti itu. Perhatikan lagi, Ummul Mukminin, saya cukup batas. Suatu hari datang, kisah Ummul Mukminin, ya. Suatu hari datang seorang perempuan menghadap, mendiahkan kepada Nabi sepotong, ini hadis bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad. Suatu hari datang seorang mendiahkan baju sepotong, baju samlah. Ini yang ujungnya ditenun. Samlah adalah baju yang lapang. Ya, lapang, menutupi seluruh badan. Ya. Lalu orang ini mengatakan, perempuan ini, ya Rasulullah, baju ini akulah yang menenunnya dan kuhadiahkan kepadamu. Rasulullah menerima, senang. Ini baju hadiah. Tanpa banyak bicara, beliau langsung mengambil dan memakainya dengan sangat gembira di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul sangat senang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta samlah kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah berikan. Subhanallah, ikhwan. Ya. Lihat lagi Umar, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berimpak dengan seluruh hartanya. Ya. Sampai Umar mengatakan, demi Allah, saya benar-benar tidak mampu menyaingi kedermawanan Abu Bakar seumur hidupku. Semua hartanya. Apakah tidak mau menyampingi Abu Bakar lalu Umar berhenti berinfak? Tidak, ya akhi. Umar ibn Khattab dalam satu, ada saya lihat ada satu tulisan seorang bahwasanya Umar ibn Khattab itu diperkirakan memiliki 70 ribu ladang. Kenapa? Karena dia kaya dengan harta rampasan perang. Karena penaklukan sampai ke Khurasan. Rusia penaklukan berapa banyaknya? 70 ribu ladang. Rata-rata ladang yang dihasilkan itu sekitar 160 juta per bulan. Menurut perkiraan, hasil Umar ibn Khattab itu sekitar 11 sampai 12 miliar satu bulan. 11 sampai 12 triliun satu tahun. Bayangkan. Tapi ketika beliau meninggal, hutangnya masih ada. Kenapa? Semuanya untuk kaum muslimin. Menangan. Ya? Lihatlah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai para sahabat Muawiyah juga menyediakan, seandainya Ali bin Abi Thalib memiliki sebuah rumah dari emas dan sebuah rumah dari jerami, niscaya ia akan menghabiskan rumahnya yang dari emas dulu baru rumahnya dari jerami habis. Untuk berimpak. Mereka menyaham mana hidup hakikat sebenarnya? Untuk apa harta itu sebenarnya? Merekalah adalah orang-orang yang menguasai dunia, bukan orang-orang yang dikuasai oleh dunia. Mereka bisa mengendalikan hartanya. Harta itu tidak bisa mengendalikan mereka. Beda dengan kita. Kita baru aja beli mobil. Terdengar azan. Mobil kotor. Baru aja nak pergi. Untung mobil kotor. Solat, nyuci mobil. Solat, nyuci dulu lah.
Sholat bisa di apa nanti? Nyuci. Orang seperti ini orang yang dikuasai oleh dunianya, bukan dia menguasai dunia. Jadi itulah diantara beberapa sifat dan banyak lagi contoh dan suri toladan. Bagaimana toladan kita yang seperti Talhah bin Ubaidah, bagaimana toladan-toladan yang lain lagi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kita mencontohkannya. Ya. Nah, selagi ada kesempatan maka lakukanlah. Coba antum bayangkan. Kalau antum sempat punya simpanan harta yang terus mengalir ketika kita meninggal. Coba antum bayangkan. Antum punya uang 10 juta. Antum cuma bisa berinfak mungkin 1 meter tanah, sepetak tanah. Sudah itu antum dagangkan sisa uang antum. Sementara satu ini untuk masjid, berapa banyak yang mengalir. Tetapi jarang orang punya pikiran begitu. Jarang sekali orang punya pikiran begitu. Kenapa? Karena dia ingin yang nyata saja dalam hidupnya. Padahal apa yang ia simpan itu akan bertumpuk kepada dirinya nanti di akhirat. Maka itu lihatlah seperti apa, seperti kisah Utsman bin Affan. Kemarin saya ceritakan, dia datang ke Madinah pada musim paceklik, ingin menjual. Dia datangi para pedagang yang ingin membeli barang dagangan dengan harga, dengan keuntungan 2 sampai 4 dinar per kilo gandum. Bayangkan kalau 4 dinar itu sudah ada 17 gram emas keuntungan 1 kilo. Dia membawa 1000 ekor unta yang masing-masing unta membawa 500 kilogram gandum. Antum bayangkan berapa kilo keuntungan dia. Kata Utsman, tambah lagi. Pedagang jago mau dilawan, tambah lagi, kata Utsman. Kata pedagang ini, tak ada lagi yang bisa. Pedagang itu cuma kami, tak ada bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Kata Utsman, kalau begitu saya tak jadi jual. Semuanya saya infakkan untuk kaum muslimin. Karena Allah telah berjanji, setiap butirnya akan diganti dengan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat. Tak jadi saya jual, saya infakkan. Allah. Apa kita seperti itu? Semoga kita bisa seperti itu. Itu tidaklah berarti kita pula seperti Abu Bakar menghabiskan semua harta. Ya, kalau kita bisa dan istri kita pun siap untuk itu, tak masalah. Tapi yang selalu masalah tu baru aja kita nak berimpak, istri lah menanya dulu. Mas duit kemarin mana, kata dia, itu yang susahnya. Tapi ada contoh yang lain lagi dalam hal ini. Apa? Zaid Al-Khair. Diangkat jadi khalifah oleh Umar bin Khattab. Dibekali harta 1000 dinar kalau tidak salah saya. Lalu dia berkata pada istrinya, wahai istriku, ini uang kalau kita dagangkan bagaimana? Dengan perdagangan yang pasti beruntung, tidak akan pernah rugi. Siapa yang tak mau berdagang untung terus? Dagangkanlah, kata istrinya. Silakan mas, dagangkan. Pergi dia ke pasar, semua uang tadi diimpakkan dia kepada orang. Habis uang. Berjalan waktu sebulan, istrinya mengatakan, bagaimana dagangan kita? Insya Allah laris. Untung terus. Sampai 7 kali lipat. Ini sekian. Oh senang istri. Teliti. Ketahuan rupanya uang itu sudah habis diinfakkan. Menangislah sang istri, subhanallah. Istri itu adalah wanita yang tercantik di kampungnya. Menangis, wanita itu lemah ya akhi, tapi air matanya begitu kuat, dia bisa meruntuhkan kekuatan seorang laki-laki hanya dengan tetesan air mata. Itu artinya wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Dengan air mata saja langsung lemah laki-laki, bayangkan. Apalagi dengan tangannya. Ini bukan anak nyuruh ibu-ibu nan ninju, enggak. Tapi Zaid Al-Khair tidak kalah akal. Lalu dia berkata kepada sang istri, istriku, engkau kan tahu, di sorga itu ada bidadari. Kalau dia turun di bumi ini, satu orang saja terang dunia ini oleh keturunan. Saya rasa lebih baik mengorbankan yang ada di dunia ini, daripada mengorbankan yang ada di sorga. Istrinya maklum, oh ini tak bisa digertak nih. Kalau kita jangan coba gertak istri gitu. Istri kita akan bilang,
Mas, belum tentu masuk surga lagi, kata dia. Nah, gertak-gertak orang, kata dia. Itu, sholat aja Senin Kamis, Senin kadang sholat, Kamis berhenti. Sayyid al-Khair gitu. Istrinya paham, sudah. Hilang, bayangkan. Ya? Tapi kalau itu, subhanallah, kalau suami istri saling berlomba, itu menakjubkan sekali. Apa harta kita? Dunia ini harta kita. Antum bangun istana, bangun satu masjid, antum dapat istana. Sekecil apapun masjid yang antum bangun, antum mendapatkan istana. Antum memberi ilmu, begitu antum memberikan ilmu, maka ilmu itu akan mengalir. Begitu antum mengamalkan amal jariah, selagi barang itu dipakai terus, doa apa pahalanya terus mengalir. Kita cuma amal sekali. Tapi doa, pahala mengalir terus. Apalagi kan itu buat sekolah, apa ini, kemudian itu diajarkan yang sunnah, anak-anak kita didik, kemudian anak didik kita mengajarkan lagi semua ngaji. Bayangkan dari hasil, dari hanya berkorban sekecil-kecilnya untuk dapatkan surga yang sebesar, besarnya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Sudah jam 10. Cukup, 2 jam itulah cukup. Insya Allah cukup. Lah berapa hari kan? Ya. Tapi saya rasa lebih baik tuh sahabat tanya. Sebab besok antum datang aja ke sini lagi atau di mana tempat ngaji, antum bertanya aja lagi. Ana hanya ngaji ngasihkan agak tenang sedikit. Ya, karena agak capek sedikit, ya. Ini capek benar, capek bahasa Indonesia. Kalau capek bahasa Padang itu cepat. Ya. Nah, itu. Ya. Kalau ganja bahasa Indonesia itu dilarang dibawa. Tapi kalau ganja Padang, itu bebas untuk bawa. Apa ganja Padang? Pengganjal truk. Itu ganja. Ganja. Apa untuk bawa besar-besar apapun, bawalah. Tapi Indonesia jangan untuk bawa, bahaya itu. Ya, itu dia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, silakan pengumuman panitia.